Hai teman-teman, kembali lagi di sini dengan Dewi Surya Indonesia. Kali ini aku ngajakin kamu ke salon. Yuk, nyalon yuk. Kali ini aku mau tunjukin cara potong rambut anak kelas 7. Potong rambutnya ini gampang banget guys, karena cuma 3 cm. Nah, untuk kalian, buat teman-teman juga sih yang pengen belajar potong rambut atau mau potong rambut mama atau adik cewek, bisa sih latihan lihat di sini. Ini gampang banget kok. Nah, untuk kali ini aku cuma potong 3 cm. Nah, ini rambutnya mau tetap panjang guys. Nah, seperti ini. Jadi dia nggak mau terlalu pendek. Jadi tiga potong 3 cm itu fungsinya cuma biar lebih rapi aja, dan juga nggak mau pendek-pendek biar rambut nggak jepat itu kayak keluar-keluar gitu loh guys, seperti ini. Nah, untuk siapa yang mau praktek-praktek di rumah atau yang lagi mau belajar-belajar, bisa kalian ikuti cara aku. Nah, ini gampang banget. Kalau potong rambut itu yang penting di bagian kuping itu adalah dibagi separuhnya. Itu garis tarik lurus, lalu juga kiri dan kanan sama. Lalu potong rambut itu kalau biasanya sih, kalau baru-baru gitu sih, ngambil mungkin sampai 3-5 lapis. Nah, kalian mulai dari bawah itu guys. Jadi pengambilan itu adalah kalau ke bawah adalah 0 derajat guys, seperti ini. Nanti lanjut pelan-pelan ke arah atas, nanti seperti ini. Jadi nanti kalau umpamanya bagian bawah itu adalah hal yang paling penting guys, karena itu adalah patokan kamu kalau potong rambutnya itu mau, kalau umpamanya salah step 1 itu pasti hasilnya nggak bagus. Jadi utamakan step 1 itu benar-benar kalian patokan kiri kanannya sama, bentuknya juga sama dan tidak berantakan. Nah, ini seperti ini aku potong rambutnya guys. Kalian yang lagi tertantang atau memang lagi pengen belajar tentang potong rambut, ini sih modelnya hitungannya model dasar guys, jadi gampang karena juga modelnya nggak aneh-aneh. Nah, kebetulan rambut anak SMP ini yang namanya Lisha. Hai Lisha. Nah, ini rambutnya tuh ngembang, tapi dia nggak mau ditipisin karena pengennya diikat, jadi biar kesannya tebel guys. Nah, untuk pengambilan di samping ini aku penarikan tetap agak ke belakang guys. Fungsinya adalah rambutnya tetap panjang, kesannya itu di depan lebih panjang. Jadi cuma malah di bagian depan samping itu malah kesannya cuma dipotong sih paling cuma 1 cm. Yang 3 cm-nya itu di belakang guys. Nah, seperti ini aku potongnya. Untuk kalau yang pemula itu kalian sih tetap ya bagian samping itu kalian ambil 3 step atau 3 lapis. Lapisan pertama, kedua, lalu ketiga supaya lebih rapi. Kalau biasanya pemula kan dia nggak salah-salah gitu deh. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau aku tarik ke depan dia hasilnya kayak nukik-nukik gitu loh guys. Nah, ini seperti ini. Nah, lanjut lagi dengan samping kanan. Samping kanan ini aku juga tarik ke belakang seperti ini guys. Nah, kalian bisa lihat kan, tarik lalu aku gunting dengan model siksak supaya hasilnya nggak kaku dan nggak kesannya tuh tidak terlalu hampir rata banget. Nah, seperti ini udah deh. Jadi terus nanti kalau sudah selesai semua, jangan lupa dicek kepanjangan kiri sama kanan guys. Nah, untuk teman-teman yang mau banyak belajar tentang salon, kalian mau belajar make up dari A sampai Z atau dari potong rambut dengan model-model yang dari dasar atau sampai yang model aneh-aneh, itu kalian bisa
bilang, aku gimana, aku mau pengen model ini dong, ajarin dong atau gimana, kalian bisa request guys. Semoga aku juga pas dapat ada tamu pengen model aneh-aneh, aku bakal videoin deh. Nah ini seperti ini, dan juga banyak sih, kadang juga ada keriting rambut, ada smoothing, ada pewarnaan, wah ya pokoknya campur aduk deh kalau namanya di salon. Kalian tinggal lihat aja hasil-hasilnya. Nah ini seperti ini guys caranya. Siapa tahu ada teman kita yang pengen belajar, karena belajar tentang kecantikan atau salon itu kita bakal bisa mandiri loh guys, dan bisa pintar, dan itu ilmu seumur hidup ya, begitulah kira-kira. Untuk yang mau belajar tambah pintar atau juga mau lihat aku kuliner segala macam, jangan lupa kalian selalu follow aku, subscribe, dan juga jangan lupa di like ya. Thank you. Hello guys, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you, bye bye.